Oke guys, kembali lagi ke gameplay Gatot Kaca ya guys ya. Kali ini kita akan membawakan gameplay Gatot Kaca Hyper dengan draft yang lumayan bagus dan juga dengan build yang pasti tidak pernah kalian gunakan. Karena jarang kalian menggunakan Gatot Kaca Hyper kan. Nah, ini adalah build Gatot Kaca Hyper untuk bisa dibilang ini adalah build yang bagus untuk patch dan meta sekarang ya guys ya. Karena meta sekarang itu hyper tank atau hyper yang tebel, kemudian juga SP-nya XP yang sustain ya guys ya. Makanya build ini sangat akselerasi. Oke, langsung masuk ke intronya guys ya. Oke, ini adalah emblem yang aku gunakan di game ini ya guys ya. Kalian bisa tiru dan gunakan juga guys. Masuk ke in-game-nya guys ya. Seperti bisa kita menggunakan hyper dengan retri ungu ya guys ya. Atau pink inilah. Ibaratnya kalau kalian menggunakan retri ungu itu, kalian seperti menggunakan item glowing wand di early game. Di awal game kalian tanpa bagi glowing wand sudah punya glowing wand gitu loh. Dan itu cukup bagus menurut kesalahan bagi gue guys ya. Dan kalian bisa lihat efek dari apa namanya emblem ini ya guys ya. Emblem yang menambahkan damage pada apa namanya physical attack-nya guys. Dan tidak tahu kenapa Franco-nya seperti itu ya guys ya. Dia menggunakan combo flicker sekitar untuk mencuri buff tapi tidak berhasil dan merugi. Untung banget guys, untung banget sih. Dan jujur saja sekarang ini aku main rank itu sangat jarang banget sih, kayak nemu Eudora gitu. Eudora memang masih bagus digunakan tapi jarang banget aku ketemu loh. Kenapa ya? Karena Eudora itu sebenarnya damage-nya ada, burst-nya ada, tapi dia kalau sekalinya udah beli Athena itu udah nggak kerasa. Makanya apa namanya istilahnya, Eudora itu kayak kurang laku, nggak ada skill escape-nya, dan juga dia sekalinya ada Athena langsung nggak kerasa damage-nya. Itu rotasi untuk farmingnya seperti itu guys ya. Rotasi farmingnya terbiasa buff ungu ke bawah, buff merah dan sebagainya. Aku sendiri kalau pakai gadget saya itu sangat jarang untuk kontes apa nih, level wonder guys ya. Jarang, anakan turtle itu aku jarang aku kontes. Kenapa? Karena gadget saya memang ibaratnya kalau kalian buff ungu di sekitar menit detik 50-an itu kalian sudah selesai jungle buff ungu. Dan juga kalau kalian langsung rotasi ke Little Wanderer itu justru memakan waktu lagi karena sudah jalannya lama dan Little Wanderernya belum spawn. Jadi akan lebih maksimal jika kalian gunakan untuk ambil buff merah kalian langsung. Kalian dua jungle di bawahnya itu guys ya. Itu bakal lebih mempercepat apa namanya farmingan kalian guys ya. Itu adalah rotasi yang aku bawakan seperti itu guys ya. Bisa kalian tiru atau tidak itu tergantung kalian, tapi ya kalau kalian mau bermain Gatot Kaca Hyper, saranku seperti itu guys. Setelah kita buat Molten Essence nih guys ya, Molten Essence yang bisa kalian lihat di area-area Gatot Kaca itu guys ya, ada merah-merah itu yang efek bakar itu Molten Essence. Item kedua kalian bisa buat Windtalker. Kenapa Windtalker? Karena Windtalker akan itu kalian bisa lihat basic attack debuffnya itu ada merah-merah itu kalau kalian tidak menggunakan Windtalker itu pukulan-pukulannya nggak mungkin sampai 300-200 itu nggak mungkin nyampe guys. Paling berapa 100-an lah kalian. Tapi kalau kalian menggunakan Windtalker walaupun masih awal itu langsung ada critical-criticalnya itu. Ini itu lebih mempercepat farmingan kalian ya guys ya, karena ya basic attack-nya lebih cepat dan juga ada critical-nya. Nah itu lebih cepat guys ya, jadi farmingan kalian lebih cepat di early game gitu. Itu kenapa sebagian dari kalian bertanya, wah kok farming Gatot Kaca lama kalau Gatot Kaca Hyper katanya begitu. Padahal kalau kalian menggunakan item yang tepat, kalian bisa farming menggunakan Gatot Kaca lebih cepat dulu. Ini kecepatannya ini cukup seimbang jika dibandingkan dengan Marcus Hyper juga ya guys ya. Gitu guys. Dan seperti biasa kita ambil farmingan yang ada guys ya, langsung kita ambil dimanapun. Tapi karena di sini langsung war, jadi kita langsung tinggalkan jungle-nya dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa guys ya. Bisa kalian lihat guys ya perbandingannya, meskipun musuh kita adalah Hyper Martis tapi kita tetap bisa menang level gitu. Di game ini itu ibaratnya tempo itu kayak kurang sabar untuk apa namanya, mainnya kurang sabar itu akhirnya ya ada kill-kill yang sebenarnya tidak perlu gitu. Di
kita langsung objektif turtle lagi ya guys ya. Jadi saranku jika kalian memang mau main ke Jaiper, kalian gunakan item yang seperti aku gunakan ini guys ya. Walaupun ya kalian pasti wah ngapain gitu bisa pakai Wintalker gitu guys ya. Bagian kali kalian ada yang bertanya seperti itu soalnya. Padahal Wintalker buat Utusa itu sangat bagus sih. Kalau bagi aku sangat bagus, tapi kalau bagi kalian yang mungkin mainnya kurang ya, mungkin kurang apa namanya, kurang nyaman dengan item ini itu. Tuh bisa kalian lihat guys ya, ada critical-criticalnya dan itu mempercepat farming kalian. Padahal Wintalkernya belum jadi tapi sudah terasa gitu. Dan ya sebagian besar user gacha itu biasanya mainnya gacha tank ya guys ya, atau gacha semi tank lah. Jadi jarang ada gacha yang pakai build full damage ya guys ya. Bisa kalian lihat guys ya, setelah menggunakan Wintalker sekarang kita akan menggunakan Genius Wand ya guys ya. Karena kita mainnya penetrasi guys. Magic penetrasi. Oke, kita backup dulu guys ya. Tapi kalau kalian main item burst ya guys ya, gacha full magic dan bukan hyper, kalian bisa tinggalkan Wintalker ganti dengan item lainnya guys ya. Dan saranku kalau kalian main penetrasi magic, kalian tidak harus menggunakan Genius Wand ya guys ya. Kalau kalian main burst seperti main XP atau mid Gatot ya guys ya, mid lane Gatot, kalian bisa gunakan Divine Glaive, itu lebih bagus. Kalau bagiku lebih bagus ya. Daripada Genius Wand, belinya Divine Glaive itu kalau kalian cuma butuh satu item penetrasi. Tapi kalau mau main dua item penetrasi sekaligus ya, gunakan dua-duanya guys ya. Dan di sini cukup imbang ya guys ya. 10-4 itu termasuk lumayan imbang sih dengan draft yang cukup bagus. Menurutku sebenarnya draft musuh ini juga bagus sih. Mereka dapat Arlord, dapat Brody ya guys ya. Tapi mungkin mereka kayak kurang chemistry-nya aja gitu. Kurang backup-nya juga. Makanya Brody-nya sering kemakan di bawah tadi. Kita tambah 2 ada dapat 1 ya guys ya. Ini gamenya cukup cepat sih, soalnya di sini kayaknya nggak ada 15 menit udah selesai gamenya guys ya. Dan kita sudah dapat snowballnya di early tadi, walaupun cuma killnya tidak terlalu, tapi dari segi objektifnya kita menang guys ya. Perfect turtle dan dapat kita dapat 3 turtle sekaligus di game ini guys ya, tanpa gangguan sama sekali. Dan ya gimana ya, mereka itu pakai roam perangko, tapi perangkonya kayak lebih fokus ke apa namanya, jagain MM-nya gitu loh. Jadi dia nggak pernah rotasi ke turtle, nggak pernah zoning. Ya meskipun Franco memang tugasnya bukan zoning, tapi mereka kurang kompak di situ gitu loh. Karena aku sebagai seorang roamer juga ya guys ya. Kalau kalian main roamer itu sebisa mungkin zoning di turtle guys. Apa rusuhin atau open map gitu guys ya. Kalau nggak gitu hyper kalian seperti Martis ini yang dia pakai build full damage ya, dia bakal kesusahan buat masuk gitu. Gitu ya. Dan di sini kita agak blunder karena kita nggak pakai beat burst ya guys ya. Terus damage jadinya ya damage kurang berasa ya. Walaupun kita cukup sustain tapi damage kurang berasa. Ibaratnya kalau kalian pakai beat burst damage itu kayak kalau untuk ngeburst musuh kayak MM magi itu sekali burst mati. Tapi kalau kalian ngeburst kayak hero-hero yang sustainnya cukup tinggi kayak Esmeralda, Arlord, karena Arlord build-nya tank kan. Arlord kemudian Yuzhang itu nggak bakal masuk ya, memang kurang gitu. Apalagi seringnya hero-hero tipe ini itu dia pakai Athena gitu. Makanya damage-nya nggak masuk kalau pakai build plus damage-nya. Seperti yang kalian bisa lihat di user-user gacet damage ya guys ya, itu plus itu nggak berasa. Tapi kalau kalian pakai penetrasi itu wah, Divine Glaive gitu aja langsung. Itu pukulannya udah kerasa banget di Esmeralda tuh. Gitu ya guys ya. Makanya kalau ketemu musuh dengan sustain yang tinggi seperti di game ini ya guys ya, karena di sini juga Martisnya dia build damage. Apa namanya? Build smite tank gitu. Itu lebih bagus kalau kalian pakai item penetrasi. Kecuali kalau musuhnya kayak hypernya Link, kemudian magi yang tipis yang gampang di-lock, MMM-nya juga tipis, itu baru kalian pakai build burst damage itu baru berasa guys ya. Dan Franco itu bukan apa namanya, bukan objek yang bagus untuk di lock gitu lah. Rugi kalau kalian lock kayak tank kayak Franco itu. Soalnya Franco juga dia cuma single target guys. Jadi kayak wah Franco-nya lepas tapi dia cuma dapat satu orang itu nggak terlalu berpengaruh. Beda kalau musuhnya kayak Atlas, kayak apa namanya ini
Fufra gitu guys ya, kalian masih bisa di profit itu masih bagus, karena ya mereka ganggu banget, mereka udah zoningnya bagus, mereka juga bisa montek. Kalau Franco ngapain gitu loh. Dan di sini target lock yang bagus itu cuma si Nana sama Brody, dan itu juga agak susah. Brody itu walaupun MM yang dia, walaupun dia pakai with damage itu juga apa namanya, sustain itu kerasa itu loh, tetap tebel gitu rasanya tuh. Makanya pakai bleed burst damage di game ini itu kurang bagus gitu guys ya. Makanya aku sarankan kalau bleed burst damage itu nggak bisa dipakai di semua kondisi guys ya. Walaupun aku juga sering share bleed burst damage, tapi itu nggak bagus untuk semua kondisi. Di game ini bleed penetrasi lebih bagus gitu loh. Gitu guys. Dan item keberapa ini? Ke terakhir kayaknya sih, ini udah immortal ya guys ya. Nah kalau udah masuk ke mid game sampai late game, kalian bisa jual Molten Essence nya diganti dan item lainnya ya guys ya. Dan kita tidak perlu beli item Defend Magic karena cuma Nana di sini magicnya. Kalau prinsipku aku sendiri itu kalau musuhnya nggak banyak apa namanya, nggak banyak hero magic, aku nggak beli apa Defend Magic guys ya. Kayak Athena itu nggak perlu ya. Karena ya itu cuma menuhin slot dan kita nggak mungkin langsung mati, biasanya gitu guys kalau aku main kecil-kecil gitu gitu loh. Nah kita jual Molten Essence guys ya. Di sini aku buat Athena, tapi ya karena sih di sini kita sudah masuk ke apa namanya mid game dan kita sudah mau menang guys ya, langsung kita lock ke belakang dan kita fokus berarti guys ya, kita dipukulin langsung pasif penuh, pukul turret lagi dan kita menang guys. Menit berapa tadi itu? Kayaknya masih menit berapa itu, belum lama guys ya. Oke, begitulah gameplay ketika saya dengan Buit Penetrasi Magic guys ya. Kalian bisa gunakan Buit ini dan terima kasih sudah menonton ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe dan juga follow TikTok gue guys ya. Terima kasih sudah menonton guys.